Nah, kalian pasti pernah lihat patung ini, ya kan? Kalau belum, tonton video ini. Yap, patung ini bernama Stairway to Heaven, diciptakan oleh seorang seniman Spanyol bernama Eugenio Merino. Tentu, karya seni patung ini menjadi kontroversi karena dinilai merendahkan Islam yang ada di bawah dan diinjak-injak, lalu Kristen di tengah diinjak-injak juga oleh orang Yahudi yang di atas. Tapi, jika dilihat-lihat lagi, ternyata kitab sucinya pun udah ditukar-tukar gitu. Dan orang Yahudi juga tidak suka, apalagi menorah Yahudi yang digabungkan dengan pistol. Walaupun memang sang pembuat tidak menerima tuduhan ini, tetapi pada nyatanya ada beberapa orang Yahudi yang melihat ini justru tidak suka. Dan alasannya cukup mencengangkan, yaitu jika muslim itu bangkit, maka dua yang di atasnya akan jatuh. Alasan sederhana tapi filosofis juga jawabannya. Coba komen, menurut kalian apa makna dari jawaban seorang Yahudi itu?